Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton The Ribbon Hunter Channel. Okay guys, sebenarnya aku sekarang ni aku berada dekat Hantian R&R Rawang. Aku singgah kat sini tadi daripada PD. Okay, sambil aku singgah kat sini, aku tengok ada pokok kat belakang aku ni. Okay, mungkin ramai yang tak tahu, pokok kat belakang aku ni adalah pokok kasai. Kalau kampung aku panggil dia pokok kasai. So, buah dia boleh dimakan. Mungkin ramai tak tahu buah dia. Kalau korang lalu pada musim dia, korang tengok ni buah dia. Dia warna hitam. So, buah dia boleh dimakan. So, dia punya rasa dia manis. Dia punya isi dia nipis. Lepas tu dia wangi lah. Okay, so aku buka tengok kat dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu tengok ni kat dalam dia macam ni. Dia tak jauh beza pun dengan buah leci. Tapi dia nipis sikitlah. Kalau dia makan rasa manis, lepas tu dia wangi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, ni dia pokok dia eh. Banyak pokok dia kat R&R. Okey, kalau tengok kat R&R banyak dia pokok dia. Okey, belah sana pun ada. Hari pun nak hujan. Ini je yang dapat aku kongsikan. Terima kasih kerana menonton pengkongsian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.